bupati untuk melaksanakan pesta, apa langkah yang dilakukan sendiri, Kak? Ya, jadi alhamdulillah semua hewan yang akan disembelih untuk resepsi pernikahan Bapak Bupati itu sudah melalui tahapan pemeriksaan oleh karantina hewan, dan kami jamin bahwa hewan yang atau sapi maupun kuda yang akan dipotong tersebut sudah dijamin kesehatannya. Itu ada berapa banyak hewan ternak yang dipotong di sana? Untuk pribadi beliau, beliau memiliki kurang lebih 13 ekor kuda tambah 2 ekor sapi, ini tuh yang akan dipotong. Tapi untuk memakeup tetap dalam pesta tersebut kita pakai catering yang dipesan oleh pihak keluarga. Untuk protokol kesehatannya sendiri? Untuk protokol kesehatan alhamdulillah kita sudah koordinasi dengan tim kesehatan. Dari dinas kesehatan menyiapkan 4 tim untuk melakukan pengecekan kesehatan di setiap pintu masuk dalam resepsi pernikahan. Untuk jumlah undangan yang tersebar di pestanya? Untuk jumlah undangan itu sampai kemarin yang sudah terflow up itu kurang lebih 4-5 ribu. Untuk pejabat yang terkonfirmasi bakal hadir di pesta, untuk pejabat yang akan hadir sampai saat ini ada 9 kepala daerah, salah satunya Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pumanto, kemudian Bupati Goa, Bulukumba, Bantai, Takalar, kemudian Wakil Bupati Maros dan Wakil Bupati Sinjai itu sudah konfirmasi. Kemudian pejabat yang setingkat menteri itu Pak Sarudin Sidipo, insya Allah boleh hadir. Kemudian Bapak Amir Uskara dari DPR RI dan beberapa anggota DPR RI Pusat dan DPR RI Provinsi dari beberapa partai. Untuk Ketua Umum Partai Golkar sendiri yang rencananya? Ketua Umum Partai Golkar sampai saat ini belum terkonfirmasi, tetapi jadwal pertama itu kita schedulekan hadir, tapi finalnya mungkin malam ini. Kemudian sih itu Pak Sarul Yasin Lipo langsung jadi saksi. Jadi setiap tamu undang itu diwajibkan untuk pakai masker? Iya, jadi kita tetap kenakan protokol kesehatan semua tamu, dan bahkan tuan rumah, panitia menyiapkan masker.